Singapura suka tidak suka, dengan rule of law, dia menjadi pusat keuangan ketiga sedunia setelah London dan New York. Jadi Tokyo, Shanghai, Hong Kong masih kalah sama Singapura. Jadi whether you like it or not, you have to deal with this. Nah sekarang ini nanti Pak Mahdi pasti akan sibuk karena presiden yang sempat pidato diplomasi payungan itu. Loh saya ini sudah mayungin aja Arab orang itu apa-apa. Jadi itu saya rasa tugasnya diplomat kayak Pak Mahdi ini. Tugasnya dirjen, tugasnya menteri untuk menjabarkan ini kalau perundingan antara raja sama presiden itu kelasnya apa? 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, kan harus begitu. Kalau enggak kan nanti jadi kafiran kita ini berunding tapi enggak dapat apa-apa gitu ya. Dan kita sudah membuktikan waktu lahir tahun 49, itu 45 ya, 45 lahir kan terus perang melawan Belanda. Perang mau tidak mau Anda harus bisa menaklukkan secara perang atau berunding secara diplomasi. Nah dalam diplomasi itu terjadi ironis bahwa Indonesia akhirnya harus mengakui utang Hindia Belanda itu kita menjadi beban kita. Jadi kita tuh begitu lahir tahun 49 resminya itu kita dibebani utang 1,2 miliar US yang akan dibayar terus sampai tahun 56. Tahun 57 kita keki, udah stop kok nggak mau bayar, putus. Malah perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih. Tapi berdampak lagi, Anda mengambil alih KPM, akibatnya sistem logistik Indonesia hancur lebur. Sampai detik ini, ongkos kapal dari Tanjung Priok ke Jakarta lebih mahal dari Shanghai Jakarta.